Mari kita lihat market, yaitu IHSG. Di chart daily kita lihat memang masih berat ya. Kita mau zoom juga, terlihat tidak tertangkap di main power maupun selling pressure. Tapi kalau kita buka di chart hourly, maka terlihat jelas ada selling pressure yang cukup besar di sini ya, sehingga harga memang langsung turun ke bawah, lalu ada sedikit rebound. Coba kita zoom lagi, kalau tuh ada demand pasti kecil ya demand. Ya, ini demandnya, selling pressure masih kalah besar, tapi di sini sebelumnya ini besar sekali ya selling pressure. Jadi level sekitar 7040 itu akan berat ya bagi market. Jadi kita masih terus selektif dalam mencari saham-saham untuk melakukan trading ya. Window dressing masih kita cari hari per hari. Nanti mungkin setiap minggu akan ketemu ya saham-saham apa saja akan window dressing. Nah, kita cek dulu untuk explore buy tadi sudah saya lakukan. Ini adalah yang pertama dia dapat saham bull. Ya, ini ada demand tertangkap ya. Big bear nambah barang terus. Kita pastikan di chart 15 menit ya masih tambah barang. Jadi silahkan nih yang mau ikutan bull langsung, karena dia akan saatnya dia mendaki ya, meskipun konsolidasi tapi sedang mendaki ke atas. Berikutnya heel, ini sudah dekat sekali dengan resistennya, tapi demandnya cukup besar ya, jadi peluang untuk tembus resisten itu sangat besar. Jadi silahkan ikutan nih, nanti ini kemungkinan besar akan ditembus ke atas nih resisten. Berikutnya INDF, ini juga bagus banget ya, tidak ada perlawanan penjual, semua beli ikutan. Kemudian MDKA, ini juga 3 kompak pipir beli dengan demand besar ya, silahkan ikutan nih. Oke, berikutnya explore hot big buyer, hot bandar. Hill sudah tadi ya, INDX ini juga demandnya oke nih, mantap, silahkan ikutan juga, bagus-bagus nih. Mungkin karena mau Windows dressing ya, cuman marketnya aja secara keseluruhan belum bagus. INDF udah tadi, MCIS. Nah, ini ada volume gede, kita harus cari tahu itu apa tuh. Oh, ini jam berapa nih? Oh, sayang sekali setelah jam market tutup ya, jadi nggak jelas nih, kita harus zoom supaya ini nggak terbaca. Nah, nggak ada demand power ya. Coba kita lihat histogram terakhir, gede banget tuh, belum ketangkap juga yang terakhir. Oh, nggak ketangkap juga. Jadi MCAS tunggu dulu ya, takutnya masih pullback nih. Takutnya belum, dia harus tembus 9250 baru oke ya, ditunggu aja. Berikutnya MGRO, ini juga demand besar, cakep ya, silahkan ikutan nih. SMRA, ini juga demandnya gede, silahkan langsung ikutan. Ini selling pressure-nya, ini bukan selling pressure ya, silahkan ikutan aja langsung. Teh, ini juga meningkat banget nih, silahkan ikutan nih untuk teh. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu ya di form. Yang pertama, Aces dari Bulan. Aces baru jualan gede, jadi jangan dulu ya. Adro dari Pak Manorsa. Ini berat. Tapi ini demand, coba kita cek di sini ya, yang intraday. Oh, ada jualan gede. Kelihatannya akan pullback dulu nih. Jadi jangan dulu ya untuk Andrew ya. Ini gede banget nih jualan di sini. Oh, tunggu. Ini jam 3 lewat atau bukan selling pressure. Kita zoom lagi coba. Kita zoom lagi. 5 menit deh. Kan saling pressure itu ya, ditembus beberapa kali ke atas, kelihatannya nggak ketangkap nih yang gede di main power atau saling pressure, ini agak sulit deh. Coba chart hourly
ini sudah membal ya di area demand ya. Kita tunggu demand baru deh, baru bisa pasti ya. Ini sudah membal sebetulnya. Ditunggu dulu Andrew ya. Sekarang Amar dari Patatok. Amar kemarin ada sih gede banget nih jualannya. Oh bukan, coba kita cek di 15 menit. Oh di sini ya jualannya. Ini hanya dibiarkan tembus nih. Ini jualan dua kali. Jadi takutnya dia pullback ke kemana nih? Coba 15 menit. Udah dua hari ARB ya, dua hari ARB. Bisa jauh nih turunnya, jadi Amar jangan dulu ya. Jualan lumayan gede di hari terakhir. Berikutnya PLN dari Patatok. Belum ketangkap, kita bikin hourly. Aduh, jualan jangan dulu ya, lagi pullback itu berat pasti naiknya. Astra dari Pak Heri. Ini ada volume gede nih, kita cek itu apa. Oh demand, cek 15 menit ada demand juga ya. Silakan ikutan nih Astra, demandnya cukup besar ya. Berikutnya BBCA dari Pak Eko. Duh itu jualan gede tuh di 15 menit. Oh 1 jam juga ya, jangan ya BBCA, berat nih. Daily pullbacknya jauh ya, ini bisa pullbacknya cukup jauh nih, karena ini kayaknya saling pressure nih. Jangan dulu. Pak Iqbal BBNI, ini ada volume gede nih, kita cek. Saling pressure tapi di market tutup kayaknya. Iya market tutup, jadi yang kepake ini ya. Ini boleh nih BBNI. Mungkin targetnya di sini ya 9900 ya, sekitar situ ya. Jadi silakan yang berikutan lumayan. Berikutnya bola dari Pak Robi. Waduh, jualan gede di 1 jam. Jualan juga daily. Oh sama ya, jadi jangan, ini masih lanjut pullbacknya. BRMS Pak Robi. Nah ini demand bagus tapi ada pullback dikit, kita cek di hourly ada demand nggak. Belum dapat ya, cek 15 menit belum dapat juga ya. Jadi berarti masih akan banyak pullbacknya, kita tunda dulu jangan. Kemudian Cars dari Xiao Hoki. Bulan gede, jangan ya. Devam Pak Firdaus. Jangan. Jualan. Terus jualan lagi, jangan ya. DMX Pak Prakas. Aduh, ini juga masih jualan Pak Prakas, jangan dulu. Excel Mas Widi. Aduh ini juga masih jualan ya. Nah coba cek ini yang terakhir nih, apa itu. Aduh coba 1 menit gak ketangkap tuh, 5 menit gak ketangkap juga ya. Kalau tembus ke atas 2300 mungkin masih bisa dipertimbangkan, kalau enggak jangan dulu ya, takutnya jebakan Batman. Berikutnya film Herman tuh. Coba cek di volume terakhir. Aduh, itu demandnya coba 15 menit. Demandnya gede 5 menit. Iya. Gede ya, tambah barang kan. Ya, masih agak tambah barang. Jadi oke nih untuk Cars. Cars. Aduh mana tadi itu. Untuk film. Berikutnya HMSP.
waduh beratnya langsung kena resisten. Jangan dulu, JCON ini berarti selektif banget ya, saham-saham mau naik dan mau turun. Masih jualan gede, KRIA dari Pak Toto. Nah, itu cuman pullback ya. Silakan ikutan, masih ada pullback mungkin ke 470 ya. Silakan ikutan buy on weakness. Maya. Waduh, jualan terus kayaknya nih. Ya jualan terus, jangan ya. MPPA dari Pak Toto. Ada pullback. Tapi udah masuk area demand ya. Silakan sih kalau mau ikutan ya. Masih ada harapan untuk rebound ya, rally. Ya, betul. Demand-nya banyak soalnya. Berikutnya PNBS. Waduh, coba mana hijaunya tadi? Oh, lumayan ya. Coba cek di 15 menit. Kita jualan ada di main. Aduh, sayang ya. Gede banget cari pressure. Jangan dulu ya PNBS. PNLF. Wah, cakep nih kayaknya. Cek di 5 menit. Iya, cakep. Cek di 1 jam. Jadi coba kita zoom dulu. Ini tadi demand ya. Jadi ini bisa tembus ke atas nih. Silakan diikutan PNLF. Berikutnya PPGL. PPGL. Ini ada volume gede juga nih. Kita mau tahu itu apa. Aduh, selling pressure ya. Jadi, aduh sayang sekali selling pressure-nya perang terus sama demand. Jadi jangan dulu. Berikutnya Raja. Raja ini barusan jualan ya. Jangan dulu nih, ini takutnya masih turun ke area demand ya, dalam area demand. Mana tadi itu? Masih turun ke arah sini. Berikutnya sini. Wah, sih. Waduh, jualannya gede banget. SM Toba. Ada volume gede. Gede banget yang jualan. Jadi jangan dulu nih. Ya, jangan dulu untuk Toba. Berikutnya Toys. Toys jangan dulu ya. Tugu. Waduh, ini juga jualan terus. Ya, jangan. WH. Ini nggak ketangkap, kita pecah dulu ke 15 menit aja langsung. Aduh, masih selling pressure dominannya. WMPP. Kita zoom, ternyata masih jualan. Dan terakhir Wood ya. Nah, ini demand cukup. Aduh. Demand cukup besar, coba kita lihat di hourly. Ya, masih besar selling pressure ya. Jadi jangan dulu untuk put. Oke, itu untuk seminggu ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk stock picks yang bagus-bagus tadi ya. Sampai jumpa minggu depan.